Yaudah aku prank kamu deh. Lu gak? Jatuh. ADRT. Sama aku kunci dua. Gua mau kayak suaminya. Gua tau. Kamu jangan kayak gitu. Di, kok rame banget rumah gue? Iya, Ci. Lu pada ngapain ikut semua? Lu pada ngapain? Jualan bangun. Lu ngapain? Mau makan apa mau jualan? Makan dong. Ini, kenapa tim gue? Lah, ini kok rame banget bangun? Iya. Lu kenapa pada rame banget di sini? Kita mau makan burger gratis. Emang pada diajak? Mbak, lu mah ngeremehin kita itu. Bangor experience sudah gua akuisisi. Udih. Ya udah guys, Bangor kalau perlu apa-apa tolong ke Adit ya. Lagi ya. Good luck jualannya ya kalau sama Adit. Nggak serius tuh pada ikut? Ikut dong. Kenapa lu pada ikut? Kita meramaikan acara. Timore. Bang, karena kita pengen ngerasain experience-nya apa bedanya dengan Bangor yang lain. Itu doang sih penasarannya. Bohong, lu mau makan gratis. Mau makan doang tuh, Maci. Aku selalu punya alat makeupku cuma segini dan dari tahun ke tahun selalu sama kayak gitu. Ini tuh cushion, ini merek lokal nih. Apa ini mereknya? Gap? Glowy. Iya, itu bagus. Mbak minta itu dong. Apa? Body lotion. Minta body. Aku mau yang ini deh, body cream aja deh. Yang body cream. Ini apa sih? Benefit. Ini apa? Ginian. Ini apa? Ginian. Ini blush on. Ini buat ini buat alis. Ini body serum. Charming atau Jolinis? Jolin. Bentar, nanti aku pakai. Aku selesai muka dulu baru kita ke tangan ya. Sekarang karena katanya hari ini Jolly Day. Jadi aku pakai yang body serum Jolly. Kecium enggak? Wangi banget. Wangi banget. Kalau cewek pakai lotion tuh beda. Sekali pakai tuh banyak. Jadi ini body serum yang Scarlett, dia produk baru. Kemarin tuh cuma ada Happy, sekarang udah ada Jolly sama Charming body serum. Kayak enak banget dulu ya. Aku suka. Ini ada satu set. Mbak minta botol minum dong. Kayak. Minta minum. Oh, aku tuh air minum tuh bawel. Enggak mau pakai yang dispenser. Ini kok. Ada yang enggak? Enggak ada. Oh. Kita mau ke Bangol Experience. Jadi di Bintaro ya. Bintaro buka burger Bangol Experience yang menunya akan berbeda dengan Bangol biasanya. Dengan Bangol biasa. Eh, suruh. Suruh, Ci, kamu, Ci. Tertangkap tahu. Ikut ke Bangol. Enggak ikut makan, Ci. Gua enggak ngerti. Dia itu kan udah di steril ya. Tapi tetap aja lo masih. Kenapa sih? Dia waktu itu pernah kabur satu malaman kan. Terus pagi-pagi udah nongkrong di pintu ini kan? Iya, Ci, balik lagi dia, Ci. Iya, lu enggak tahu. Malam-malam kita enggak tahu dia kabur. Jam berapa, Ci? Terus balik pagi-pagi sih Mbak buka pintu dia di depan. Iya kan? Dia mau ngapain lagi? Mau cari apa lagi? Dia kan udah enggak punya biji. Mana tuh kucingnya? Ya, itu selalu memantau pintu gitu loh. Aku lagi nge-vlog. Vlog apa? Nge-vlog The Sumargo. Buat apa? Pengen nge-vlog aja kan aku jarang upload. Jadi aku lagi pengen nge-vlog, tapi aku nge-vlog. Kamu bantuin aku. Aku dari tadi udah gak tau mau host apa. Enggak. Oh, lu cuma mau ikhlas Scarlett lu? Enggak mau gue bantuin lu. Semenjak ada kasus-kasus di luar sana, kita masing-masing aja. Susah! Bikin konten. Sarah, push. Gak usah lu sini.
Aku tuh membantu kamu iklan loh, yang nggak perlu dibantu iklan. Oh benar ya. Yes. Apa? Aku kayak bagusan gini atau gini aja yang gini. Dikuncir satu, geng. Masa begini? Ah iya. Kayak lentok. Enggak saya mau kalau mau begini atau dikuncir dua gitu. Enggak tahu ah. Mama mau kuncir dua. Gua mau kayak suaminya. Gua tahu. Kamu jangan kayak gitu. Gue cutek lu, gak berani kan? Gak berani kan? Gue pegang gede lu. Woi. Woi, jangan malah kade. Kade ente, tolong kade ente, visum. Cewek sekarang apa-apa senjatanya itu. Kade ente visum lu. Semua cowok lu salah-salahin. Gila lu kalian. Iya, bukti itu. Apalagi kalau sebelum tidur aku di smackdown, iya kan? Aku tadi malam kamu smackdown aku. Ngeringan opini. Kamu tadi, enggak ini gue bukan ngomongin apa. Bener-bener kayak tadi malam mungkin dia lagi pengen belajar bela diri. Terus gue tiba-tiba di-eating di smackdown. Iya kan? Bukan gue itu. Siapa orang? Gue halu lu. Oke. Udah pro. Wah kayak cunti lo. Oke. Okay. Oh. Kan. Ketawa. Cicun ya. Nih ada orang yang ngegambar muka gue di TikTok. Serius. Mas. Siapa? Cicun. Dia kan pakai pensil. Iya digambar. Oh, akunnya apa? V5. Udah jadi belum? Belum, jadi. Lihatin dong. V5. Nanti tag tuh account-nya tuh. Kok bisa? Minta selimut dong. Tidur deh. Mana kok gede ya? Kemana sih, Maiki? Aduh, berkah sekali ya. Acara bangun hujan. Kalau kata orang Chinese itu berkah loh. Bangor dengan experience yang berbeda. Ada classic gratitude, Springer Chief, The Dream Catcher. Ini Bangor dalam experience yang lebih premium sih. Ya, di dalam ada kang daging. Kamu tau kang daging gak? Di Mustemit, guys. Kamu gak tau ya? Ya, bagus. Halo, Kak. Halo. Tadi ini sudah aku briefing ada kang daging di dalam. Oh, siap. Kamu tahu enggak dipanggilannya apa? Apa? Kang daging. Kang daging, benar. Kang daging. Dari siapa nih bang? Ini dari Elf Indonesia. Mereka bawain kita bunga anggrek. Taruh di mana ya? Bagus ya? Di depan kasir. Bagus lah ini. Iya. Itu kan basketnya lumayan jago. Tapi fisiknya kurang. Karena dia sudah 40-an. Nah yang itu kan jago basket, fisiknya kuat. Jadi secara poin dia udah kalah satu. Masih kuat. Di YouTube dia dua kali gua kalah sih. Ya, bikin lah ketiga kali lu kalah. Kalah lagi dong. Ya, biar lu manis kita kayak berdua gitu ya. Mana bang? Endol bang! Kasih di dalam. Kasih. Mantep ya. Mantep. Nilai dong. Bau kayak bawang. Mushroom, bukan? Apa ya? Oh iya, mushroom.
Dia tuh ada saus Thousand Island. Gue berhasil sih. Kayak sosis sama keju apa ya, yang lebih, dibakar. Lebih beraneka ragam gitu loh. Lebih premium ya? Ya premium lah iya. Cuman bahasa ininya lebih apa ya? Lebih banyak bumbunya, lebih apa ya? Rasanya beraneka ragam. Rasanya juga lebih beraneka ragam. Nih, gua tuh suka banget sama kesenian dan dia ada dari dalam. Ini makan burger dengan konsep yang mahal dan mewah nih begini nih kalian. Tadi gua makan ini. Iya. Apa maksudnya di Bali itu? Jadi emang burger tapi konsepnya tuh kayak. Tuh, tuh. Aku tanya, ini kan bakal banyak yang nonton. Kamu sih kenal nggak? Enggak. Iya. Ya kan jadi itu emang konsep pizza tapi dibuat pizza campur burger jadinya kayak tadi. Iya. Udah aku mau fishman aja. Kan kita ke burger bango jadi pesennya harus burger. Oke, okay, siap. The fishman ya. WhatsApp dong. Apa tuh? WhatsApp dong. WhatsApp dong. Oh. Ya, ada saus bolognese ya. Wih, udah belasih. Inovasi baru gambar experience. Iya, buat. Nah, teman-teman. Wah, udah ada yang dari Semarang di sini ya. Nah, selanjutnya akan ada peresmian oleh Bangor Experience. So, saya berterima kasih untuk semua yang sudah datang. Di sini ada siapa aja, ya udah tahu diri lah ya. Oke, dan saya akan memotong pita dan meresmikan bersama dengan teman-teman di sini. Dan mohon doanya semoga ini akan menjadi experience yang luar biasa. Dan pengalaman yang luar biasa dan membuka lapangan kerjaan yang luar biasa juga untuk semua orang. Amin. Yuk sama-sama kita potong. Boleh minta tolong dipegang. Oke, saya sulap ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yeay. Ini Bangor Experience dibuka. Semua makan gratis. Tidak bayar. Saya yang bayar. Jadi aku menemukan burger yang aku suka. Boleh sambil masuk ke dalam, kita udah fish, menuju fish. Take over kasir by Denny Suhar. Ini enak banget. Nah teman-teman, aku memang suka ikan. Mungkin boleh menikmati testing dari yang ini. Dari Bangor Experience. Enak banget. Di share di story. Tapi ini berdosa banget. Kenapa sih? Kalau aku gue suruh jadi kasir. Lu mau bayar segini? Ini berubah. Buat gue. Pengen coba experience yang mana? Wah, ini cake bisa? Cake boleh. Cheesecake. Cheesecake. Ya, cheesecake boleh. Cheesecake boleh satu siang. Sama satu lagi mas? Ya. Pulsa yang 10.000. Oh, ini burger ya? Ya burger. Pulsa nggak ada. Eh, lu jangan macam-macam. Kenapa? Elf nih, lu pada macam-macam serem. Kasir, jadi mau pesen apa hari ini? Yo. Saya mau Bermuda Triangle Swiss Sajita. Wah, wow. Mantap, enak kok. Jadi gue baru nyoba soalnya. Nih ya, satu. Oke, satu. Oke. Ini gue tau lu main godok Juma kan di situ ya. Hah? Sama apa lagi? Satu, apa lagi? Sama. Gue prosedurnya gede nih, Pak. Nih,
Teman bayi gue, bukan temennya Densu. Emang yang udah gak laku, sama kayak gue. Ini teman gue, bukan temennya Densu. Iya, ya udah. Tema yang sekarang ini butuh kerjaan ya. Tolong dibantu dengan pekerjaannya. Eh, dicoba dulu di drink box ini. Oh iya dong, drink box. Ya, tolong ya, kita uji pengetahuan anak-anak yang tema ya, karena betul. Mereka kan pengetahuan alam bagus ya. Iya. Pengetahuan umum bagus nggak, ya kan? Benar, benar, benar. Akhirnya ketemu. Hai, Olivia. Hujan macet ya? Iya. Memang begitu di sini ya. Kita mesti start kayaknya harus setengah jam ya, salah ngatur jadwal. Semua salah di sini, gitu, semua, ya? semua hancur jadwalnya. Dan aku udah capek banget dengan tuak dari panas, hujan, sampai gelap. Bangun dari tadi rame banget, ada banyak-banyak, ada Likas, ada Dins, ada Losi, ada Chef Ken, ada banyak orang, ada pemain basket ya, Rico Lubis ya? Ada Ci, iya. Thank you banget, dan jangan lupa main kesini. Terus kita sekarang mau mana? Mau pulang? Aku tuh mau pulang, tapi si Denny tuh masih ngetah dia. Gayang, ayo pulang. Kamu gak pulang kelamaan. Pacil, lu vlog, lu tuh vlog kari. Orang itu vlog ngeprank HP ini. Ya udah aku prank kamu deh. Lu gak? Jatuh. Oh, ADRT. Apa lagi namanya? Ini loh. Closing, ayo closing. Gak cocok jadi YouTuber. Eh, kalian tuh yang nonton vlognya dia, kalian gak ngerasa aneh. Tapi rame loh bang, kemarin bang. Tuh, rame bang. Vlog gue rame kan dia? Itu makanya Deddy Kobusir sama gue sampai sekarang bingung. Kenapa orang bisa bikin vlog keluarga dan mau nonton? Emang jelek vlog aku? Eh, keluarga kalian gak bahagia ya? Mungkin mereka ini mau lihat keluarga orang itu bermasalah. Enggak, bukan. Dia pengen lihat kita baku hantap ya. Sikat lah. Sikat lah. Sikatan di malam ya? Ya, don't touch me ya. Malu loh ya. Deh, ya terima kasih banyak. Jangan subscribe, jangan komen, jangan apa-apa udah. Oke, okay, peace.